Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk reaction, untuk your comment saya seterusnya, banyak sangat yang meminta saya untuk membuat komentar saya tentang nyanyian Awira lagu dia Kodirani. Ini antara yang sangat-sangat banyak ya. Makin ke depan ini makin ramai yang memberi perhatian kepada Awira. Okay, saya ada beberapa catatan untuk nyanyian Awira ni, especially di lagu dia ini, lagu yang minggu ke-8 hari tu. Okay, satu yang saya nampak Awira ni, kelebihan Awira ini, suara dia sangat crystal clear, sangat-sangat jelas. Bila dia nyanyi itu sangat jelas, bulat dan seketul-seketul. Kelebihan suara ini, bila dia nyanyi, kita akan dengar jelas. Kalau sedapnya, kita akan dengar sedapnya dengan jelas. Tetapi kalau dia melakukan sumbang, kita akan dengar juga sumbang itu dengan jelas. Yeah. So, especially di dalam pembukaan lirik. Yeah. Masa first lagi, line lirik yang pertama bila dia nyanyi, rebah hati, menemankan cinta yang kembali. Dekat rebah hati itu, note itu sudah bergoyang. Ada kedengaran sangat bergoyang dekat situ, note itu agak bergoyang. Dia bukan sumbang yang agak besar, tetapi note itu nampak, kita dengar dia macam kurang cantik, kurang kemas untuk pembukaan nyanyian. Okey, bila ini dari segi kelebihan dia pula, kita tengok daripada rangkap yang ketiga, transition belting dia sangat-sangat stabil ya. Transition belting dia sangat-sangat stabil. Tetapkanlah dirimu menyayangiku selamanya. Teknik membuka dan melebarkan rongga tekak. Ini yang saya selalu kata, apa itu membuka dan melebarkan tekak itu? Maksudnya dia buka rongga dia tu, dia lebarkan. Jadi kita akan dengar selamanya. Kita akan dengar, bukan selamanya. Kita bukan dengar yang benda tu macam suara kepit. Kita nak suara tu bulat. Itu yang saya katakan teknik melebarkan rongga tekak. Lepas tu di rangkap yang keempat, dinamik crescendo dia pun sangat-sangat cantik. Mix voice and mix antara chest pergi ke falsetto ya. Dia yang setia. Dekat situ permainan mix voice antara chest dengan falsetto. Cuba di rangkap yang kelima tu, masa nak penghabisan lagu lepas chorus itu, dekat situ ada kedengaran sangat-sangat jelas flat dia. Dialah penawar hati ni yang akan ku miliki. Yang bahagian lirik yang ku miliki tu, dekat situ kedengaran sangat jelas dia punya flat itu. Okay, nyanyian Awira perfect. Bagi saya sangat-sangat enjoy. Saya sangat-sangat enjoy. Kita dengar dia punya teknik dinamik suara dia tu sangat kedengaran jelas. Ini yang saya kata teknik. Ini bukan tone. Ini adalah teknik. Ya, yeah? Ini adalah teknik. Okay. So itu sajalah reaction saya untuk Awira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.